وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah, 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 MashaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya bulan puasa, perbanyak kita membaca Al-Qur'an ya kan. Jangan sampai istilahnya menyia-nyiakan waktu ya. Setidaknya dalam satu bulan itu kita khatam satu kali guys. Kalau istilahnya konsep kita mau menghatam satu bulan itu 30 juz gitu kan, maka setiap sholat kita membaca 2 lembar guys ya. Karena dalam Al-Qur'an itu satu juz ada 10 lembar. Kalau yang istilahnya Madinah seperti itu, nah di situ ada 10 lembar. Jadi kalau istilahnya dalam sehari kita sholat 5 waktu, maka ketika satu kali baca kita baca 2 lembar saja. Itu sangat-sangat mudah sekali kalau kita membaca 2 lembar dalam setiap selesai sholat. Maka insya Allah dalam satu bulan kita sudah menghatamkan Al-Qur'an seperti itu. Ingat guys, pahala Al-Qur'an di bulan puasa dilipat gandakan ya kan, 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu huruf itu 10 pahala dilipat gandakan dikali 10 seperti itu. Jadi 100 guys ya. Allahu akbar. Jadi 100 nanti dikali lagi. Allahu akbar. Itulah kehebatan bulan puasa ya guys, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyamai istilahnya ibadah-ibadah umat-umat zaman dahulu ya kan. Umat zaman dahulu kan umurnya 500 tahun, 1000 tahun, sedangkan kita hanya kisaran 60 sampai 63 gitu kan ya. Allahu akbar. Oke, di sini kita akan merekam sebuah video guys ya. Qori kana viral asal Malaysia, Muhammad Azbar terbaik 1 MTQ International Mazmir Daud Aljazair. Kalau kemarin kita melihat jurinya menangis, tapi di sini ada penampilan lain yang ditampilkan oleh Muhammad Azbar. Kalau kemarin kan pakai jas guys ya. Nah, sekarang beliau adik Muhammad Azbar ini tidak pakai jas. Ini kayaknya penampilan yang setelahnya atau sebelumnya seperti itu. Nah, ini viral di dunia maya guys ya. Allahu akbar. Sampai orang-orang mana-mana pun Allahu akbar. Yang komen itu ada orang Pakistan dan lain sebagainya di video-video saya itu guys. Nah, kali ini langsung saja kita play videonya. Ini daripada AM Official. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Okay. Allah. Iqra' min qawlillahi ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Allah, sedak nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا. الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. الله. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. Tinggi ya guys. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ما شاء الله. Insyaallah. Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Allah. Masyaallah. Quli ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah. Sadaqallahu al-azim. Masyaallah ya Allah. Tahiyya li Ahmad Asfar min Malaysia.
Oke guys, sudah selesai. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Quran dan dimuliakan oleh Al-Quran ya guys ya. Allahu Akbar. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi penggugat kita nantinya. Gara-gara apa? Gara-gara kita baca Al-Quran tapi hanya mengabaikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabih li yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya kepada kita di hari kiamat, di alam kubur. Apabila kita itu membaca Al-Quran, senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita. Sebelum malaikat itu menanyai kepada kita, itu sebagian ustaz juga menyebutkan seperti itu ya guys ya, saya menukil saja. Sebelum istilahnya, kalau kita itu istiqomah membaca Al-Quran ataupun mengistiqomahkan diri dalam satu surat, dua surat, tiga surat, ataupun bahkan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sebelum malaikat bertanya kepada kita soal man rabbuka wa ma imamuka wa man nabiyuka, nah seperti itu ya kan, maka Al-Quranlah yang akan menghadangnya. Itu kata para ustadz. Allahu Akbar. Maka daripada itu teman-teman sekalian, persiapkan ya. Ada sebuah quotes yang menurut saya itu bagus banget guys ya. Di sini saya akan menyebutkan di sini guys ya. Seindah apapun dunia, dia tetaplah fana. Sejauh apapun akhirat, dia tetaplah nyata. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Allahu Akbar. Jadi apa ya guys ya, akhirat itu nyata guys. Akhirat itu yang akan kita tempati. Akhirat itu adalah masa depan kita, dimana kalau kita istilahnya madesu, masa depan suram, itu sangat susah sekali. Makanya kita juga menginginkan masa depan kita itu cemerlang ya, agar supaya apa? Agar supaya kelak di akhirat kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala ya, berkat dengan Al-Qur'an, berkat kita takwa dan iman kepada Allah, berkat kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Muhammad Azfar dan qori-qori ah juga di Indonesia, di Malaysia, seluruh dunia itu semuanya menginginkan hal yang sama, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya, dengan menonton seperti ini, semoga menambah ya keyakinan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita termasuk orang yang cinta Al-Quran dan menjaga Al-Quran serta membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini guys. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya, terutama buat teman-teman semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman itu berkah berlimpah ya, amin. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys ya, subscribe dong. Oke guys, jangan lupa like juga ya, semakin banyak like-nya teman-teman sekalian, video saya itu semakin direkomendasikan oleh YouTube, seperti itu ya kan, karena like, komentar itu bernilai bagi saya guys ya, ya istilahnya agar supaya channel ini nggak mati gitu ya. Kadang-kadang istilahnya saya upload video itu yang nonton cuma 4.000, yang nonton cuma 1.000, kadang nggak nyampe 1.000, ya Allah sedih gitu guys, asli ya. Padahal subscriber udah 170 gitu. Saya berharap juga semoga ya teman-teman semua stay tune dan gak bosen gitu kan. Kalau teman-teman ada masukan, silahkan komen aja di bawah gitu kan, biar teman-teman gak bosen tuh kita harus ngapain gitu kan. Ah gitu teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Selamat buat Malaysia yang juara 1 ya, Internasional Mazmir Daud Aljazair. Dan juga negara saya guys juga mendapatkan juara 1 terbaik, yaitu dalam Hafiz Quran, seperti itu guys. Allahu Akbar. Malaysia, Indonesia menguasai dunia. Allahu Akbar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.